Salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Tingginya aktivitas magma dan gempa vulkanik pada Gunung Berapi Inelika di Kecamatan Pacawa Utara dorong Pemda Ngada bentuk Satgas Waspada Gunung Inelika. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur bersama pemerintah daerah terus galakkan kerja kolaborasi dan kemitraan demi penyelarasan data kependudukan bagi pemilih pemula. Para petani di Kabupaten Malaka pasrah akibat lahan sawah kering dan berpeluang gagal panen. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Venido. Dan saya Brian Lelede, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kondisi terkini Gunung Berapi Inelika yang belum juga menunjukkan penurunan aktivitas dengan tetap pada status waspada membuat Pemda Ngada dan Forkopimda membentuk Satgas Penanganan dan Pemantauan Aktivitas Gunung Berapi guna memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menyiapkan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Masih tingginya aktivitas magma dan gempa vulkanik pada Gunung Berapi Inelika di Kecamatan Bajawa Utara mendorong Pemda Ngada bersama Forkopimda dan DPR Kabupaten Ngada memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Gunung Inelika dengan melibatkan semua dinas maupun TNI Polri untuk bersama melakukan pemantauan dan edukasi kepada masyarakat agar selalu waspada. Satgas yang terbentuk langsung diterjunkan ke desa maupun perkampungan yang merupakan permukiman penduduk untuk memberikan pendampingan serta edukasi terkait apa saja yang harus dilakukan jika situasi memburuk dan tidak beraktivitas di sekitar Gunung Inelika agar tidak terjadi hal-hal yang mengancam keselamatan warga. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan bahwa Satgas yang terbentuk langsung terjun ke lokasi pemukiman penduduk untuk memberikan rasa aman serta pendampingan dengan menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai hasil rapat dan koordinasi Pemda bersama Forkopimda dan DPRD Ngada agar mencegah terjadinya kepanikan maupun tindakan lainnya yang merugikan warga sendiri. 1-2 hari ini itu akan terbit SK Bupati Satgas ya. Satgas untuk bagaimana berkaitan dengan Inelika. Itu yang pertama. Yang kedua, surat edaran juga sudah dikeluarkan untuk masyarakat tidak panik tetapi tetap waspada, khususnya masyarakat yang berada di radius ya. Radius ada di sekitar Inelika. Waspada Gunung Berapi Inelika belum dicabut dan masyarakat diminta waspada dengan kemungkinan munculnya sumber gas beracun yang baru sehingga tidak terjadi lagi korban jiwa seperti pada tahun 2021 dengan korban 3 orang meninggal dunia akibat menghirup gas beracun. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, kita selanjutnya beralih ke Kabupaten Malaka. Jelang pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka gelar sosialisasi gerakan ramah disabilitas di setiap desa. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka melalui badan ad hoc terus melakukan sosialisasi terkait pemilu serentak 2024 kepada kaum disabilitas di setiap desa. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar semua kaum disabilitas yang ada di Kabupaten Malaka turut aktif menggunakan hak pilih atau hak suaranya dalam pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kaum disabilitas yang mendapat kesempatan yang sama sebagai pemilih diantaranya kaum tunadaksa atau pemilih dengan keterbatasan fisik seperti menggunakan kursi roda,
kemudian tunanetra atau tidak dapat melihat, tunawicara atau tidak dapat mendengar, tunarunggu atau tidak dapat mendengar, atau tunagrita atau keterbatasan intelektual, serta kaum disabilitas mental atau gangguan jiwa. KPU Kabupaten Malaka akan memberi informasi seputaran pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, baik DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten, Kota, serta informasi terkait hal-hal teknis lainnya dalam pemilu. Salah seorang komisioner KPU Kabupaten Malaka, Stefanus Manhitu, mengaku gerakan ramah disabilitas hingga saat ini terus dijalankan oleh badan ad hoc. Kegiatan ramah disabilitas dilakukan dengan menyasar sampai ke rumah-rumah agar semua disabilitas dapat terjangkau. Satu giat yang namanya gerakan ramah disabilitas. Jadi kami terus mengupayakan mendorong rekan-rekan badan ad hoc untuk terus datang ke pemilih yang dalam kategori disabilitas untuk door to door datang ke rumah dan mengecek kepemilikan KTP, kemudian keterbatasan teman-teman pemilih yang dikategorikan dalam disabilitas ini, sehingga keterbatasan ini yang kemudian kita bisa mengakomodir pada saat hari-hari kita bisa mengupayakan pelayanan kita untuk mengakomodir hak pilih mereka. Di Kabupaten Malaka yang terdata sebanyak 1.820 orang. Dari jumlah ini, Kabupaten Malaka menjadi urutan 12 terbanyak di NTT. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Jelang pemilu serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka akan melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah terjadinya golput pada pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Golput atau golongan putih adalah orang-orang yang memiliki hak pilih secara sah, namun secara sadar tidak menggunakannya pada saat pemilihan umum atau pemilu karena alasan atau faktor tertentu. Guna menekan atau mengatasi terjadinya golput di Kabupaten Malaka, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malaka akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih di 12 kecamatan. Salah seorang komisioner KPU Kabupaten Malaka, Stefanus Manhitu, mengatakan pihaknya akan membentuk tim dan mengatur jadwal untuk melakukan sosialisasi mulai tingkat bawah sampai tingkat yang lebih tinggi atau pemilih rasional guna meminimalisir dan mencegah terjadinya golput pada pemilu serentak 2024 mendatang. Lanjut Stefanus, saat ini pihak KPU Kabupaten Malaka masih berkutat dengan proses atau tahapan pencalonan dalam verifikasi administrasi hasil pencermatan DCT atau daftar calon tetap. Pihaknya mengaku terkait penetapan DCT telah memasuki injury time atau masa verifikasi administrasi pencermatan DCT mulai tanggal 4 sampai tanggal 18 Oktober dan akan dilanjutkan dengan rekapitulasi penyusunan dan penetapan DCT pada tanggal 3 November. Setelah itu, pengumuman DCT pada tanggal 4 November. Data penetapan DCT tersebut merupakan rujukan untuk pencetakan surat suara. Sementara itu, proses verifikasi sejauh KPU Kabupaten Malaka tidak mengalami kendala. Semua tahapan berjalan lancar hingga saat ini. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain dalam bentuk sosialisasi, saya kira hari ini kami masih dalam proses tahapan pencalonan in injury time dalam verifikasi administrasi hasil pencermatan DCT. Nanti setelah ini kami sudah bisa merencanakan atau menjadwalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi tingkat bawah dalam rangka meminimalisir golput pada hari H nanti. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur bersama pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat terus menggalakkan kerja kolaborasi dan kemitraan demi penyelarasan data kependudukan bagi pemilih pemula. Upaya ini sebagai langkah mewujudkan data pemilih pemula dan pemenuhan akan hak konstitusi masyarakat menuju pemilu nasional 14 Februari 2024 mendatang. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Flores Timur, Fabianus Boliuran, kepada TVRI menjelaskan, data pemilih Flotim hasil pemutakhiran KPU ditemukan sebanyak 19.710 pemilih.
belum mengantongi dokumen data kependudukan KTP elektronik yang di dalamnya terdapat sebanyak 7.000-an pemilih pemula. Demi melengkapi dokumen kependudukan dimaksud, pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Flores Timur guna mempercepat pelayanan kepada pemilih pemula demi memastikan sekaligus memberikan kelancaran untuk keperluan verifikasi data. Sehingga proses penyertaan hak pemilih menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang dapat terjembatani secara maksimal sekaligus dapat berjalan dengan lancar demi pemenuhan akan hak konstitusi para pemilih pemula di daerah ini. Berkaitan dengan para pemilih pemula itu, pertama berkaitan dengan dokumen kepemilikan dokumen KTPR, saat ini kita terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas terus melakukan pelayanan perekaman KTPR ke sekolah-sekolah. Dari jumlah pemilih non-KTPR yang kita tetapkan di DPT 19.710, itu kan sekitar 7.000-an lebih itu pemilih kategori pemilih pemula, dan itu data sudah dilakukan pelayanan perekam KTP. Kita akan rencana dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan press release berkaitan dengan progres. Jadi angka 19.000 itu sudah turun sekali. Angka pasti kita akan press release. Jadi itu yang saat ini kita memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Pak Kanis bersama jajaran untuk melakukan pelayanan perekam. Penerapan perekaman EKTP di sekolah oleh pemerintah melalui Dukcapil Flores Timur demi mendukung KPU setempat dalam mutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan upaya untuk memperbaharui data pemilih yang sudah ditetapkan KPU Flores Timur dalam data pemilih tetap atau DPT. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut. Timur hari ini. Ya, dan kita ikuti berita selanjutnya. Pemirsa, demi menyongsong Indonesia Emas 2045, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan remaja dengan meningkatkan potensi diri dengan menggelar apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas genre Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Guna merespon permasalahan remaja saat ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengembangkan program Generasi Berencana atau GENRE, di mana program ini mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebagai upaya dalam meningkatkan promosi dan pemahaman program GENRE, khususnya melalui pengembangan pusat informasi dan konseling remaja, maka diperlukan figur motivator dari kalangan remaja. Atas dasar itu, BKKBN Provinsi NTT menggelar pemilihan Duta GENRE pada malam puncak apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas GENRE Provinsi NTT 2023 yang digelar di Aula El Tari kemarin. Koordinator Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Mauliwati Bulo, menyampaikan kegiatan pemilihan Duta GENRE ini diikuti 40 peserta dari 20 kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Para duta yang terpilih akan menjadi role model untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama remaja-remaja lainnya terkait isu sosial dan berkehidupan berkeluarga. Kedepannya semua kabupaten kota bisa berpartisipasi karena remaja-remaja ini kan menjadi role model di masing-masing tempat daerahnya. Jadi kalau semua bisa berpartisipasi, kita bisa sampaikan informasi yang lebih lagi kepada remaja-remaja ini supaya mereka merencanakan semuanya. Ketua Tim Program Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi NTT, Ariani Liuveto, menyampaikan kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengapresiasikan kreativitasnya dalam pemberian akses informasi serta pendidikan.
lewat teman-teman Duta Genre ini bisa menginspirasi, bisa mempengaruhi remaja-remaja untuk terlibat, dan keterlibatan mereka itu tidak hanya yang biasa saja, tapi benar-benar bermakna, memberikan hal-hal yang positif. Terkhusus memang kalau tahun ini kami fokus kepada bagaimana remaja tangguh untuk mencegah stunting kayak gitu. Pada malam puncak apresiasi Duta dan Jambore ajang kreativitas genre ini, wakil dari Kabupaten Sika atas nama Muhammad Naufal Zakli Saidi terpilih sebagai Duta Genre Putra NTT tahun 2023. Sementara wakil dari Kabupaten Ende, Luftiara Krisantia Roja, terpilih sebagai Duta Genre Putri NTT tahun 2023. Simon Padang, Adi Matarato, TVRI NTT. Pemirsa, LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur akan melakukan kolaborasi yang bersinergi bersama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengedukasi serta memberi manfaat positif terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas untuk melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi NTT, akan bekerjasama dengan LPP TVRI NTT dalam mempublikasikan berbagai program, khususnya program kebahasaan, yang dapat mengedukasi dan memberi manfaat positif terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTT, Elis Setiati, SPD MHUM, mengatakan, Kantor Bahasa NTT memiliki program unggulan yaitu kebahasaan, di mana program kebahasaan membutuhkan media dalam publikasi agar diketahui oleh masyarakat luas. Program tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik dalam meningkatkan konten siaran TVRI sehingga dapat mengedukasi masyarakat dengan baik. Kolaborasi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada November mendatang. Sinergisitas antara Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan TVRI yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi kami menyusun RKS dan isi-isinya itu sudah kita diskusikan dengan baik bagaimana nanti pelayanan kebahasaan dan juga pelayanan TVRI itu bisa kita sinergikan bersama. Jadi nanti kolaborasi itu akan terjadi dimulai November ini. Dan mudah-mudahan harapan saya kerjasama ini akan berlangsung panjang sekali, sepanjang umur kita gitu ya Pak ya. Yang pertama itu program kebahasaan, jadi kemitraannya berupa kebahasaan dan kesastraan, setelah itu penyiaran kebahasaan dan kesastraan, dan ada beberapa poin yang memang semua itu di bahasa dan sastra. Jadi apabila nanti TVRI memerlukan fasilitasi kami, misalnya penerjemahan, penyuntingan, setelah itu konsultasi kebahasaan, jadi TVRI bisa langsung karena program yang kami berikan atau layanan yang kami berikan sifatnya gratis dan memberikan satu fungsi bahasa, yaitu memartabatkan bahasa, bahasa itu disesuaikan dengan segala kaidahnya, dan itu yang kami tawarkan. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Asmed Setiabudi Takalumang, menyambut baik hal tersebut. TVRI selalu membuka kesempatan kepada mitra-mitra TVRI untuk bersinergi dalam memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Kami kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ini satu langkah yang sangat positif yang mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah pernah kami menandatangani kerjasama ini. Karena satu hal yang sangat penting, mungkin selain kami juga sebagai pelayan publik, media yang sasarannya juga kepublikan, jadi ini sesuatu hal yang sangat positif. Dan kami berharap lewat kerjasama hari ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Karena kalau kita lihat bahasa di sini kan cukup bervariasi banyak, dan mungkin lewat tayangan-tayangan siaran TVRI ini mungkin bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Debi Suek, Andre Muda, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, para petani di dua desa pasrah akibat lahan sawah kering dan berpeluang gagal panen pada musim tanam kedua. Fenomena alam El Nino sangat mengancam pertanian di Kabupaten Malaka. Sebagian besar lahan pertanian terancam. Seperti di dua desa di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka misalnya, lahan persawahan tampak kering.
kondisi air di irigasi pun terlihat kering. Untuk menyelamatkan padi yang sudah ditanam dan padi yang sudah berbulir, para petani terpaksa menyedot air melalui sumur bor agar dapat mengairi persawahan. Petani yang tidak memiliki mesin penyedot air dan tidak memiliki sumur bor hanya berpasrah. Mateus Amaral, salah seorang petani pemilik lahan sawah di Desa Lakekun mengaku, kondisi lahan kering sudah hampir satu bulan. Petani hanya bisa mengairi persawahan dengan menyedot air. Satu hektar sawah diairi dengan mesin penyedot air yang menelan 150 liter bensin. Para petani terpaksa melakukan ini demi menyelamatkan padi yang sudah ditanam pada petak-petak sawah milik para petani. Sementara itu, Modesta Bano menambahkan, irigasi sebagian masih rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Air hanya bisa dialiri dari petak-petak sawah. Pihaknya berharap agar pemerintah daerah dapat memperhatikan keluhan dan kesulitan yang dialami para petani untuk menghindari gagal panen. Ini Bapak pun berapa are? 20 are mungkin. 20 are? Ya, 20 are. Awer. Hmm. Mungkin hasilnya kurang ya, karena air kurang. Iya. Air kurang. Bisa juga lebih. Karena tidak air belum kurang. Iya, belum tahu. Belum tahu. Sampai ini saya sukering begini, bagaimana kita mau dapat? Kalau ada air baru bisa dapat hasil. Kalau tidak ada air pasti tidak ada hasil. Hmm. Gagal panen jelas. Ya. Doakan semoga mereka bisa perhatikan di sini supaya kedepannya bisa usahakan untuk air saja di sini. Dengan adanya kita kerja begini mengurangi ini pembeli kita uang untuk beli beras. Kalau karena kita hasil ada. Kalau tidak ada mau tidak mau kita harus beli. Hmm. Beli beras di kios 1 kilo berapa? Kalau ya harga 17 lah. Karena 15. Di toko sudah 15. Jadi di kios-kios kalau kita beli di kios. Dari Kabupaten Malaka, Yusman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, harga beras hampir 3 bulan terakhir ini terus melonjak naik dari harga sebelumnya berkisar Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram, kini menaik menjadi Rp13.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Syahrir saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon menyampaikan harga beras saat ini memang ada kenaikan. Hal ini dipicu kemarau berkepanjangan sehingga banyak petani padi gagal panen. Pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan pihak Bulog serta distributor-distributor beras untuk kembali menggelar pasar murah sehingga bisa menekankan harga beras di pasar. Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Ende, Peter Dehan, mengatakan stok beras saat ini di gudang Bulog sebanyak 1.200 ton dan stok tersebut bisa mencukupi hingga bulan November 2023. Ia menambahkan, saat ini ada kenaikan beras yakni 1.000 sampai 1.500 per kilogramnya yang diakibatkan produksi beras yang merosot. Ia menghimbau kepada mitra Bulog untuk menerapkan harga jual per kilogram sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Ia mengajak masyarakat proaktif melaporkan kepada pihak Bulog apabila menemukan mitra Bulog menjual beras dengan tidak wajar. Terkait harga, harga beras saat ini, harga Bulog punya itu harga sekarang dari kemarin harga 9.950, saat ini sekarang sudah ada perubahan harga headnya, jadi headnya itu menjadi 11.500, ada kenaikan. Kemudian dari harga biasanya dari Bulog gudangnya itu 8.600, sekarang kenaikannya menjadi 10.250. Untuk diketahui, pantauan media di pasar maupun toko-toko, saat ini harga beras berkisar Rp12.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sedangkan di Perum Bulog, harga beras masih berkisar Rp11.000 sampai Rp13.000 per kilogram. Dari Kabupaten Ende, Obi Tani, TVRI NTT. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelar operasi pasar sembako murah di sejumlah kecamatan. Tujuannya untuk menekan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok terutama beras. Operasi pasar sembako murah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama Perum Bulog Ruteng menyediakan beras premium kemasan 10 kg. Beras
medium kemasan 5 kg, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng. Operasi pasar sembako telah digelar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Manggarai Timur secara bergilir. Siti Rahmawati, seorang warga, mengaku faktor utama yang menyebabkan naiknya harga beras yaitu fenomenal El Nino. Kemarau berkepanjangan semakin menekan produksi sehingga suplai beras di dalam negeri terganggu dan pasokan beras berkurang. Dengan naiknya harga beras mengakibatkan omset pedagang menurun setiap harinya. Siti menambahkan dengan digelarnya operasi pasar murah tentunya sangat membantu masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur terlebih kebutuhan beras serta menghemat pengeluaran karena harga yang lebih terjangkau. Ya, kami bersyukur dengan adanya beras murah begini karena kami bisa meringankan kami punya perbelanjaan tuh, apalagi musim kemarau panjang begini kan, artinya kami punya penghasilan agak kurang begitu. Jadi dengan adanya beras ini ya kami cukup bersyukur juga kepada pemerintah agar bisa meringankan kami begitu. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga Pulau Sebau menyayangkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak menuntaskan pekerjaan jalan poros tengah Pulau Sebau. Poros tengah Pulau Sebau sepanjang 50 km merupakan jalan yang berstatus jalan provinsi. Sejak tahun 2021, jalan ini dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sistem pengerjaan menggunakan timbunan jenis sirtu gunung. Dan berdasarkan informasi, jalan tersebut akan ditingkatkan ke pengaspalan. Pemerintah provinsi kemudian melakukan peningkatan pengerjaan jalan sepanjang kurang lebih 15 km menjadi aspal hot mix. Kendati demikian, setelah tahun 2021, jalan poros tengah tersebut belum juga ditingkatkan. Untuk diketahui bahwa hingga saat ini, jalan yang masih berstatus pengerasan sebagian besar mengalami kerusakan. Bahkan jalan tersebut menjadi penyumbang debu terbesar di Pulau Sebau saat musim kemarau seperti saat ini. Bahkan tak jarang banyak masyarakat Pulau Sebau mengalami masalah kesehatan karena debu di jalan tersebut. Tentunya hal tersebut menyisakan berbagai spekulasi dari masyarakat Pulau Sebau, di mana warga Pulau Sebau menyayangkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak menuntaskan pekerjaan jalan poros tengah Pulau Sebau. Anus Pong, salah satu tokoh adat di Pulau Sebau, mengatakan sebelumnya pemerintah provinsi menjanjikan jalan poros tengah tersebut dibangun secara bertahap. Tetapi sudah hampir 2 tahun tidak lagi ada pembangunan ke tahapan selanjutnya. Bahkan jalan tersebut menyisakan penyakit baru bagi masyarakat Pulau Sebau karena banyak debu yang dihasilkan. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera menuntaskan pembangunan jalan di Pulau Sebau. Tolong lanjutkan dengan apa pengaspalannya itu. Ya. Jalan itu posisinya itu memang jalan sudah berkembang, tapi tidak sesuai dengan aturan karena kita dalam datang abu terlalu banyak. Jadi abu itu semua. Jadi kami kurang mampu. Sepertinya buat jalan itu mencari kebangkitan masyarakat. Ia berharap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menepati janjinya untuk mengerjakan jalan poros tengah karena jalan poros tengah tersebut dibangun dengan tujuan untuk mengakses berbagai potensi wisata di Kecamatan Sebau dan Sebau Selatan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pengadilan Negeri Soe Timur Tengah Selatan akhirnya melakukan sita eksekusi tanah seluas 4.500 meter persegi dan ganti rugi material harta terbesar 3 miliar rupiah di Favinisin, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Juru bicara Pengadilan Negeri Soe Timur Tengah Selatan, Bagas Pilowo Ensatata, kepada TVRI menjelaskan,
prosesi tak eksekusi tanah seluas 4.500 meter persegi dan harta kerugian material senilai 3 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Soe adalah tindak lanjut putusan perkara antara keluarga Pingak dan keluarga Selan yang dimenangkan oleh keluarga Pingak setelah dilalui berbagai tahapan. Sebelumnya, pihak keluarga Selan melakukan eksesi tanah sesuai dengan putusan pengadilan pada tahun 2013 silam, namun berbagai perjuangan melalui gugatan peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung, akhirnya keluarga Pingak memenangkan perkara sehingga Pengadilan Negeri Soe diperintahkan untuk melakukan sita eksekusi beberapa waktu lalu. Perkara nomor 13 tahun 2017, tidak salah ya. Siap. Itu sudah ada upaya hukum banding dan sudah ada upaya hukum kasasi juga ya. Tapi dibanding setahu saya ya itu putusannya dikuatkan, putusan pengadilan negerinya dikasasi, kasasinya ditolak. Tolak ya. Kalau tidak salah saya lihat ya. Siap. Jadi yang dieksekusi ya putusan terakhir. Siap. Tiga putusan itu menjadi satu ya. Otomatis yang PN putusannya yang dilaksanakan eksekusi. Untuk masalah penyerahan uangnya itu belum diserahkan ya. Karena di situ kan di putusannya ada dua hal. Yang pertama adalah penyerahan tanah sudah dilaksanakan. Yang kedua penyerahan uang. Ini belum dilaksanakan karena pemohon eksekusi dalam hal ini belum menyerahkan harta-harta atau rincian harta yang dimiliki oleh permohon eksekusi. Kendati demikian, proses sita eksekusi telah dilakukan dan termohon keluarga Selan dinyatakan tidak sanggup untuk mengembalikan tanah dan kerugian material sebesar 3 miliar rupiah. Pemohon keluarga Pingak akan mengajukan perkara pidana penjara sebagai ganti rugi sita eksekusi. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, permasalahan stunting masih menjadi topik utama keluarga besar Polres Ngada untuk membantu pemerintah dalam menekan angka stunting, serta membantu keluarga kurang mampu dalam menumbuh kembangkan fisik dan mental anak agar menjadi anak yang sehat. Hal ini yang mendorong Bayangkari Ngada membuka dapur umum untuk penanganan stunting. Beginilah aktivitas Ibu Bayangkari Polres Ngada saat melaksanakan aktivitas di dapur umum dengan menyiapkan menu makanan bergizi dari pangan lokal yang langsung diolah di dapur umum penanganan stunting untuk dapat diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan asupan gizi berimbang untuk pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Ngada. Pengolahan pangan lokal yang kaya akan vitamin serta nutrisi di dapur umum merupakan langkah strategis untuk bisa membantu orang tua dari keluarga kurang mampu sebagai program kerja berkelanjutan guna memberikan yang terbaik untuk perkembangan fisik dan mental anak agar bisa tumbuh serta berkembang sesuai standar kesehatan yang ada. Ketua Bayangkari Cabang Ngada, Cici Patmo Arianto menjelaskan, Bayangkari merupakan organisasi yang harus turut membantu pemerintah dalam persoalan stunting sebagai bentuk dukungan terbaik dengan memberikan perhatian penuh dalam penanganan masalah stunting sehingga pencapaian program pemerintah untuk perbaikan dan pencegahan masalah kekurangan gizi dapat teratasi. Kami memotivasi untuk masyarakat sekitar, terutama di sekitar Polres, untuk membantu pemerintah dalam penekanan angka stunting. Yang dalam hal ini menurut saya memang masih sangat sulit untuk diatasi. Jadi kami mencoba yang selama ini bantuan yang kami berikan personal dari rumah ke rumah, sepertinya kurang memenuhi sasaran. Jadi kami mencoba membuka dapur bersama ini untuk makan bersama dengan anak-anak stunting dan orang tua, berikut juga dengan personil di Polres dan Bayangkari. Pemberian makanan bergizi bagi anak-anak usia 5 tahun ke bawah melalui dapur umum Bayangkari Polres Ngada merupakan program tetap untuk memudahkan keluarga tidak mampu bisa mendapatkan makanan bergizi tinggi secara gratis dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, penularan HIV dari ibu ke anak masih menjadi tantangan. Informasinya sesaat lagi usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini.
Ya pemirsa, penularan HIV dari ibu ke anak masih menjadi tantangan utama di negara berkembang. Pada kasus AIDS baru, mayoritas diderita oleh usia reproduksi 15-49 tahun dan kelompok ibu rumah tangga yang mencapai 15%. Kelompok ini berpotensi terjadi pada kehamilan yang akan berpeluang menularkan infeksi ke bayinya. Kepala Dinas Kesehatan Flores Timur, Dr. Agustinus Ogi Silimalar, dalam kegiatan pelatihan pendampingan program pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak atau PPIA menegaskan, pemerintah daerah bersama UNICEF terus berupaya melakukan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, yang dalam pelaksanaannya mengoptimalkan profilaksis serta peran pendampingan dari para tenaga kesehatan di setiap pusat kesehatan masyarakat pertama atau di masing-masing puskesmas. Diharapkan peran pendampingan ini menjadi bentuk intervensi efektif untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Intervensi HIV, spiritis, dan hepatitis yang terjadi di kalangan ibu hamil di Indonesia tidak hanya mengancam kesehatan anak yang dikandungnya, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup dan kualitas anak yang lahir dari ibu dengan HIV. Jika kita tidak tangani dengan baik dan tidak mendapatkan pengobatan standar yang adekuat, anak yang lahir dari ibu dengan HIV berisiko memiliki usia harapan hidup yang sangat pendek. Jadi literatur mengatakan kalau anak itu tertular, umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Sementara itu, Dr. Fama Krishna Taolin, selaku Health Specialist UNICEF NTT NTB, menjelaskan peran pendampingan pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak terus digalakkan oleh semua pihak, terkhusus pemerintah daerah. Melalui peran para pendampingan ini bertujuan agar setiap ibu hamil dengan HIV dapat didampingi secara rutin untuk mengkonsumsi obat-obatan, sehingga anak yang dikandung dapat terbebas dari resiko tertular HIV. Tentunya dibutuhkan teknik serta model pendampingan berkelanjutan yang mestinya dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan di masing-masing wilayah kerja puskesmas. Selama ini dalam program pencegahan penularan dari ibu ke anak penyakit hepatitis, HIV, dan sepsis. Dan pada hari ini, kalau kita 2 minggu lalu sudah melakukan koordinasi dengan sektor ya, bersama dengan Dinas Kesehatan Flores Timur, hari ini adalah penyelenggaraan pelatihan bagi para pendamping dalam program pencegahan penularan dari ibu ke anak untuk 3 penyakit ini, khususnya terutama pada penyakit HIV. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan pengetahuan dan informasi tentang penularan HIV dari ibu ke anak selama hamil sangat rendah, sehingga dibutuhkan pelaksana tes HIV sebagai bagian dari PPIA di Indonesia yang merupakan kewajiban mandatori pada ibu hamil yang dilakukan 1 kali pada saat kunjungan ANC pertama. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah desa Bismarak saat ini sedang mengupayakan desa ini menjadi desa digital. Salah satunya adalah dengan menghadirkan anjungan desa mandiri untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Beginilah suasana peningkatan kapasitas perangkat desa Bismarak, Kecamatan Nekamese. Peningkatan kapasitas ini sebagai bagian dari upaya pemerintah desa saat ini untuk menjadikan desa Bismarak sebagai desa digital. Di mana dalam peningkatan kapasitas ini, para perangkat desa dilatih bagaimana menggunakan anjungan desa mandiri. Kepala Desa Bismarak Petrus Timate mengatakan, sesuai dengan mimpi pemerintah desa, bahwa desa Bismarak akan dijadikan sebagai desa digital. Maka salah satu langkah yang dilakukan adalah mempermudah layanan bagi masyarakat juga dengan cara digital. Sehingga anjungan desa mandiri ini diharapkan di Desa Bismarak. Adapun layanan yang disediakan melalui anjungan desa mandiri ini terkait dengan informasi kependudukan, alamat warga, hingga surat menyurat yang secara mandiri dilakukan oleh masyarakat Desa Bismarak.
di mana pada mesin atau anjungan desa mandiri ini, Pemdes menyediakan satu buah mesin printer, sehingga dokumen apapun yang dibutuhkan langsung dicetak oleh masyarakat. Ditambahkan, tujuan peningkatan kapasitas bagi para perangkat desa ini adalah agar bisa membantu warga yang hendak memanfaatkan anjungan desa mandiri tersebut. Sehingga warga saat memproses berbagai dokumen surat-menyurat dari pemerintah desa tidak lagi mengantri lama dan menunggu pemerintah desa yang memproses apa yang dibutuhkan. Sehingga dalam rencana kerja pemerintah desa di tahun 2023, kita mulai membuat program-program menuju desa digital itu. Yang salah satunya yaitu pelayanan surat-menyurat dengan sistem memakai sistem mesin anjungan mandiri ini. Dan sudah tentu dalam penggunaan mesin anjungan ini kita harus pelatihan kepada RT RW maupun dusun yang ada, sehingga apabila ada masyarakat yang datang mengurus surat-surat, mereka dapat membantunya. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, jajaran Satlantas Polres Nagekeo bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan operasi rutin terhadap para pengendara. Jajaran Satlantas Polres Nagekeo bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo melaksanakan operasi rutin terhadap para pengendara di pusat ibu kota Nagekeo. Dalam operasi ini, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 berhasil diamankan. Mereka yang terjaring razia pada umumnya dikarenakan tidak memiliki surat-surat kendaraan seperti SIM dan juga STNK. Kapolres Nagekeo melalui Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satlantas Polres Nagekeo, Saleh Ahmad, mengatakan, kegiatan operasi rutin yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Selain itu juga operasi dilakukan untuk mengecek kendaraan yang belum membayar pajak. Pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap akan ditilang dan meminta untuk mengurus kelengkapan surat-suratnya. Operasi mengenai penertiban pajak kendaraan. Jadi melibatkan dari Dispenda dengan Satlantas Polres Nagekeo. Sambil itu kami mengecek kendaraan-kendaraan yang mungkin mereka belum perpanjang STNK, mungkin bisa diserahkan kepada pegawai Dispenda pajak, baru dengan pemeriksaan SIM supaya tingkat angka kecelakaan yang tinggi ini supaya kita bisa menekan angka kecelakaan. Masyarakat ini bagaimana taatlah berlalu lintas, tertib, hati-hati dalam dan selalu memakai helm untuk menjaga keselamatan. Kepada masyarakat umum diharapkan untuk mematuhi peraturan ketika hendak menggunakan kendaraan dengan membawa surat-surat kendaraan dan memakai helm agar menekan angka kecelakaan di jalan raya. Kesadaran berkendara harus dimulai dari dalam diri masing-masing. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Brian Leolede. Dan saya Feni Doh, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.